السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan dan kesihatan dan ruang masa untuk hadir dalam majlis ilmu ataupun kita hadir dalam menuntut ilmu, yang mana ianya merupakan majlis yang terbaik, majlis yang Allah berikan kemudahan pada umat akhir zaman untuk menuntut ilmu melalui teknologi-teknologi moden. Dan tidak ada alasan untuk kita lagi yang akan datang mengatakan kita tak sempat untuk menuntut ilmu. Itu terpulang kepada kita terhadap gadget-gadget yang kita gunakan. Baik. Dan apa yang penting, kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat ini dapat kita beramal. Dan yang paling penting, kita minta Allah istiqamahkan kita. Seterusnya Allah menerima amalan kita dan memberatkan timbangan kita dan masukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran yang lepas, kita telah membicarakan mukadimah, di antaranya surah Al-Ghashiyah yang berkaitan dengan berita-berita yang menggerunkan. Al-Ghashiyah salah satu nama yang dikaitkan dengan nama hari kiamat, yang mana Allah telah menceritakan kedudukan peristiwa hari kiamat, peristiwa yang mana tidak boleh, tidak ada siapa pun yang akan terlepas. Peristiwa hari kiamat, peristiwa yang mengingatkan kita bahawa amalan-amalan kita akan dibangkitkan, disoalkan. Peristiwa yang pada pelajaran lepas kita katakan yang membuktikan sama ada amalan kita diterima oleh Allah ataupun sebaliknya. Amalan kita ini menjadi amalan yang baik, memberatkan timbangan, ataupun amalan kita ini menjadi debu yang berterbangan. Semuanya itu akan Allah tetapkan ataupun Allah putuskan di akhirat kelak amalan kita itu diterima ataupun tidak. Mungkin hari ini kita menyangkakan amalan kita ni dah hebat, tetapi di sisi Allah belum lagi. Ya, kerana itu belum lagi perbahasan-perbahasan dosa-dosa kita dengan manusia yang bakal menjadikan kita muflis di akhirat kelak. Ya, dosa-dosa kita dengan Allah, bagaimana kedudukan keampunan kita, memohon keampunan kita kepadanya. Doa dosa-dosa kita dengan manusia, umpatan-umpatan, cerca-cerca yang boleh menyebabkan terbatalnya amalan-amalan kita ataupun kita memberikan amalan kita di akhirat kelak kepada orang lain. Nauzubillah min zalik. Baik. Jadi kita sambung balik dalam ayat yang berikutnya. Dalam ayat yang lepas kita telah bicarakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa di sana. Mereka-mereka yang Allah ubahkan muka mereka dalam keadaan muka yang hitam legam. Yang kita telah bacakan di dalam surah Ali Imran. Ya, dan begitu juga seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar. Ya, surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke 60. Surah yang ke 39 juzuk 24 ayat yang ke 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam legam. Bukankah dalam neraka jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Ini gambaran-gambaran yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Selain daripada ayat dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhum wa taswadda wujuh, yang mana Allah memutihkan muka seorang itu dan menghitamkan muka, maka
menghitamkan muka ini adalah milik orang kafir kesemuanya sekali. Orang kafir semua sekali akan dihitamkan. Kerana orang yang beriman, iman itulah yang akan memutihkan ataupun menyinari muka mereka itu ya di depan Allah nanti. Orang kafir tidak ada iman, maka dihitamkan semua sekali muka mereka itu. Na'udzubillah min zalik. Kita takut kepada Allah. Ya, kita takut akan adakah kita akan ditimpa dalam keadaan yang begitu. Na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung kepada Allah. Baik. Jadi gambaran-gambaran ini telah jelas kepada kita kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Ya, orang yang tidak beriman pertama ditunjukkan kepadanya muka mereka yang menjadi hitam, dan juga di antaranya itu disebabkan keimanan mereka, yakni mereka tidak ada iman, maka akhirnya kedudukan mereka itu terhina. Kemudian di antara sifat-sifat dibangkitkan ahli orang yang berdosa di depan Allah ataupun mereka yang tidak beriman di depan Allah, maka kita lihat di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-97. Surah 17 ayat ke-97 surah Al-Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Dan sesiapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan sesiapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Tiap-tiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalaannya. Ya subhanallah, na'udzubillah min zalik. Dalam ayat ini Allah menceritakan lagi di antara sifat-sifat orang yang kafir, orang yang ingkar, orang yang berdosa. Ya, yang langgar akan hukum Allah ataupun tidak mahu beriman dengan Allah. Maka pertama, muka mereka itu dihitamkan. Itu tanda mereka adalah orang yang tidak baik. Orang yang ingkar. Kemudian Allah jadikan muka mata mereka buta. Telinga mereka itu pekak. Dan berikutnya, mereka itu bisu. Ya, subhanallah. Ya, begitu kedudukannya. Buta, bisu dan pekak. Berarti satu penghinaan. Satu penghinaan kepada mereka. Subhanallah. Jadi itu di antara sifat orang-orang yang berdosa ataupun orang kafir ini dibangkitkan. Selain daripada muka hitam, mereka itu buta, bisu, pekak. Ya. Lepas tu mereka akan diseretkan. Diseret ke dalam neraka Jahanam. Bukan kita kata push-push macam itu je. Diseret, mereka terjatuh tu, ditarik muka tu ngadap ke bumi, ditarik. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya. Setiap kali api neraka itu perlahan, maka dinyalakan. Ya. Dan nyalaan itu dari batu dan manusia. Na'udzubillah. Jadi ahli neraka itu adalah mereka menjadi kayu api, api neraka. Alhamdulillah. Okey. Kemudian kita tahu bahawa makanan dan minuman ahli neraka tidak ada yang mengenyangkan dan tidak memberi manfaat walaupun banyak mereka makan ataupun minum. Kenapa? Tidak mengenyangkan dan tidak menggemukkan. Bahkan jika mereka makan ataupun minum daripada api makanan neraka ini, menyebabkan tali perut mereka itu terputus-putus. Menunjukkan begitu dahsyat azab yang mereka terima. Na'udzubillah min zalik. Kemudian kita lihat seterusnya.
Okey. Kita lihat seterusnya Allah berceritakan di dalam Al-Quran. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang kerana usahanya dalam syurga yang amat tinggi. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak tersusun dan bantal-bantal sandaran tersusun dan permaidani-permaidani yang terhampar. Imam Ibn Kathir mengatakan keadaan penghuni syurga di hari kiamat setelah Allah menyebutkan perihal orang-orang yang sengsara di kalangan ahli neraka, dia menyebutkan perihal orang-orang yang berbahagia. Dia berfirman wujuhun yawma idzin, pada hari itu banyak pula muka-muka, yakni pada hari kiamat, na'imah, yang berseri-seri, yakni kenikmatan terlihat pada wajah-wajah mereka dan kenikmatan itu hanya diperolehi dengan amal usaha sendiri. Lisa'iha radiyah, Sufyan Al-Thawri berkata merasa senang kerana usaha mereka sendiri, yakni ia rela dengan amal perbuatannya sendiri. Dengan arti kata lain, tuan-tuan dan perempuan, Allah telah memberikan kita hidayah untuk kita beramal. Di antara selain menyebabkan kita masuk syurga dengan rahmat Allah adalah disebabkan keimanan kita dan amal soleh kita. Itu nombor dua. Yang pertama dengan rahmat Allah. Yang kedua dengan petunjuknya kita beramal dan kita mendapat amalan-amalan soleh kita diterima oleh Allah, maka kita akan naik tingkatan-tingkatan. Syurga yang kita tahu ianya boleh dimasuk hanya dengan iman. Dia takkan boleh masuk dengan selain daripada iman. Dengan bersihnya kalimah syahadatain, dua kalimah syahadah yang bersih itu, maka ianya menjaminkan kita masuk syurga. Syurga mana? Yang 100 tingkat tu, wallahu alam, ilmu di sisi Allah. Tetapi dengan amalan-amalan soleh yang kita topakkan untuk naik darajat kita tu, maka di situlah, ya, mengikut amalan-amalan yang diberi kepada kita, kita lakukan tidak, kita beramal ataupun tidak. Maka jika kita beramal, maka ditambahkan darajat kita, dinaikkan tingkat kita. Kita beramal, 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 maka itulah yang menyebabkan kita berada di tingkat yang tertinggi sekali di syurga nanti. Ya, jadi ini yang dikatakan lisa'iha radiyah, mereka redha dengan amalan-amalan yang mereka lakukan di muka bumi. Tuan-tuan dan perempuan, amalan yang diredai oleh Allah hanya pertama, mestilah amalan itu kita dah tahu, ya, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada unsur riya, tidak ada unsur syirik. Kemudian ittiba'ur rasul, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika amalan itu melengkapi dua ciri yang terbaik ini, maka ianya diterima. Ianya akan diterima oleh Allah insya-Allah dan dia akan meletakkan ganjaran pahala yang tinggi. Kalau tidak, sama ada tertolak ataupun ialah terbatal apa semua tu, termasuk dalam perkara yang merugikan. Okey, baik. Allah mengatakan di sini, pada hari muka-muka itu ceria, berseri-seri. Apakah sebab muka-muka mereka itu berseri? Ini di antara perkara yang kita perlu tahu, bahawa muka ahli iman yang Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, pada hari muka-muka itu diputihkan. Putih yang bukan putih sopak, tetapi putih yang menceriakan seseorang itu. Yang membezakan antara ahli iman dengan ahli kufur. Ahli iman dengan ahli bid'ah. Dibezakan.
dengan cahaya keimanan. Oleh kerana itu, iman ini usul pada agama kita yang perlu kita jaga. Termasuk dalam membela Rasulullah, mempertahankan Rasulullah adalah usul agama kita. Jangan biarkan orang kafir itu menghina Rasul kita. Siapa mereka untuk membicarakan Rasul kita? Bagi kamu agama kamu, jangan kacau kita. Begitu juga dalam masalah tauhid, keimanan kita kepada Allah. Masalah beriman kita dengan Allah. Walaupun kita tahu dalam kisah orang kafir ya menyebut kalimah Allah, kenapa kita tidak begitu apa tidak menyokong dalam perkara itu? Kerana kalimah Allah yang mereka sebut tidak sama dengan kalimah Allah yang ahli sunnah sebut. Allah yang Kristian sebut bersifat Trinity. Bagaimana kita boleh membiarkan mereka menyebut kalimah Allah ya dalam keadaan bentuk yang begitu? Kita menyebut Allah, kalimah Allah bersih. Tidak ada unsur syirik. Begitu juga kalimah Allah yang disebut ahli bid'ah dengan ahli sunnah berbeza. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, oleh kerana itu, pastikan iman kita ini betul-betul mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak cahaya itu muncul dari muka-muka kita, berimanlah dengan cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu Muhammad dan para sahabat beriman, maka mereka itu akan mendapat petunjuk. Dan itulah cahaya yang akan muncul dari wajah kita. Kita mengharapkan cahaya tersebut. Tetapi kalau kita tidak merintis jalan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, jangan harap nak dapatkan cahaya itu. Na'udzubillah min zalik. Kita beramal banyak mana pun untuk mendapatkan cahaya itu, jika bercanggah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka kita tidak akan memperolehi cahaya tersebut. Karena pertama, orang yang mendapat cahaya tersebut ialah orang yang beriman. Dia akan muncul cahaya itu. Dan kemudian, orang yang mendapat cahaya ialah cahaya kesan wuduk mereka. Ya, yang Rasulullah mengatakan kesan wuduk kamu itu akan mengeluarkan cahaya. Yang dibuat perumpamaan antara kuda-kuda hitam, tiba-tiba ada seekor kuda putih pada kepalanya. Itu dia. Cahaya daripada kesan wuduk. Bagaimana untuk memiliki cahaya dari kesan wuduk? Yang Rasulullah kata isbaghul wuduk, miftahus salat wuduk, ialah dengan ittiba'ur rasul, mengikut cara wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua konsep difahami. Ikut je Rasulullah baru tepat. Kalau tak ikut takkan tepat. Nak dapat cahaya wallahu alam, belum tentu dapat. Kalau ikut Rasulullah, confirm dapat. Jangan nak berpusing-pusing terhadap agama. Ittiba' as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Okey? Kemudian di antara untuk mendapat cahaya, Abang Basri apa dia? Ha? Uban-uban kita. Uban kita, orang muda kata aku tak ada uban. Nasiblah tak ada rezekilah. Okey. Uban-uban orang mukmin yang hidup di hari tuanya beruban dan dijaga ubannya. Maksudnya dia tidak menghitamkan ubannya. Dia memutihkan ataupun dia mewarnakan dengan warna hina. Maka ianya akan menjadi cahaya di akhirat kelak. Ya, jangan jealous orang muda. Oh, tak ada jealousnya orang muda, enggak muda tua kan. Ya. Begitu kedudukan cahaya yang Allah beri, dan ada cahaya-cahaya yang lain yang Allah beri. Dan di sini Allah menceritakan bagaimana cahaya itu muncul. Ya, terutamanya pada satu tempat yang diperlukan cahaya. Ya, cahaya ini muncul. Bukan sebarangan cahaya yang muncul. Okay. Untuk menceritakan cerianya muka seseorang itu, maka kita tengok di dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57. Juzuk ke-27, ayat yang ke-12. Di mahsyar ada kategori-kategori cahaya yang keluar. Ya. Kita menceritakan kategori di mahsyar tadi, itulah diputihkan muka dan ada beberapa lagi. Kemudian ada satu tempat ini
Ya, apabila orang kafir telah masuk ke dalam neraka. Orang kafir dimasukkan dalam neraka dalam selepas mereka melalui al-mizan. Timbangan mereka tidak ada apa-apa. Ya, kosong. Lalu terus diseret dalam neraka. Berdalilkan hadis mengisyaratkan orang-orang kafir penyembah berhala akan mengikut tuhan-tuhan mereka. Lalu tuhan-tuhan mereka membawa mereka ke dalam neraka. Maka terlepaslah dua golongan yang dikategorikan sebagai orang mukmin, orang Islam. Ya, dikategorikan dua golongan ini terlepas. Pertama, orang Islam yang betul-betul beriman kepada Allah walaupun dia melakukan maksiat, walaupun dia berdosa. Mereka akan terlepas dalam satu tempat. Ya, mereka akan dikumpulkan walaupun mereka berdosa. Ya, walaupun mereka berdosa. Selagi mereka tidak syirik kepada Allah, ya, mereka akan dimasukkan dalam kawasan ini. Dan yang kedua, mereka-mereka yang munafik. Mereka-mereka yang munafik dimasukkan. Ya, kerana atas nama mereka itu Islam, tetapi hati mereka kufur. Allah lakukan ini untuk menghina mereka. Ya. Untuk menghina mereka kerana apa? Selama ini mereka mempermainkan Allah dan Rasul. Mempermainkan agama Islam. Kita tahu kisah di zaman Rasulullah bagaimana banyak sekali mereka mempermainkan Allah dan Rasul. Ya, mereka mengatakan Rasulullah begini, kami bukan apa, kami hanya berseloroh saja, ya, dalam surah Taubah. Apakah dengan agama Allah kamu nak berseloroh, kan? Lepas tu mereka boikot yang apa yang dibuat oleh Rasulullah, mereka khianat dan berbagai-bagai perbuatan yang mereka lakukan, tetapi mereka mengatakan mereka beriman. Itu yang menyebabkan terhalangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak membunuh mereka. Disebabkan kalimah Islam mereka, iman mereka. Tetapi di mahsyar nanti, ya, Allah, mereka dah bermain dengan Allah, maka Allah balas balik. Ya, Allah kata, ya, dalam surah An-Nisa, bagaimana mereka itu mempermainkan Allah, mereka tidak bangun dalam solat illa kusala. Mereka mendirikan solat dalam keadaan malas. Nak bersedekah pun dalam keadaan berat. Itu semua disebutkan dalam surah Taubah. Jadi, maka Allah nak kenakan mereka sebagai penghinaan. Yang pertama sekali, apabila hari mereka diarahkan sujud, mereka tidak mampu untuk sujud. Itu dah membezakan mereka. Lalu mereka berada di satu tempat yang mana tempat ini seolah-olah tempat untuk kita berangkat menuju ke syurga. Last tempat sebelum kita melintasi titian sirat. Rasanya gambar rajah tu ada kat situ. Graf tu, ya. Di mana tempat ini dikumpulkan orang-orang yang mengaku Islam beriman, maka dikumpulkan. Maka pada hari itu dilaungkan. Apa laungan? Nun syurga di sebalik sana. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Bila laungan itu dikatakan ada syurga di balik sana, semua orang nak pergi. Itu pasal dalam peristiwa melalui titian sirat, ada yang merangkak nak pergi. Kenapa? Nakkan syurga. Apa jadi-jadilah aku nakkan syurga. Dah tak tahan azab yang dihadapi dalam peristiwa padang mahsyar itu. Dah tak tahan. Satu hari 1,000 tahun. Nilai yang di sisi Allah. Tak tahan. Jadi mereka akan berusaha. Dan di sinilah orang munafik terkena. Bila Allah mengatakan bahawa di sana ada syurga. Kuat sangat Allah, sorry. Ya? Kuat sangat, ya? Ustaz Wadi garang. Jauh sikit. Dah hilang dah balik. Baik. Apabila syurga dikatakan di sana. Tak boleh dah. Kena jauh lagi. Lalu mereka berusaha untuk datang. Namun, orang-orang munafik didindingkan dengan satu dinding seperti cermin yang memisahkan antara orang beriman dengan orang munafik. Allah pisahkan. Kenapa? Orang yang beriman walaupun iman mereka sebesar zarah,
mereka akan dikategorikan sebagai orang yang beriman. Walaupun mereka itu banyak dosa, mereka dikategorikan sebagai seorang yang beriman. Tidak ada unsur syirik dalam iman mereka. Tetapi orang munafik diasingkan. Di sini Allah ceritakan dalam surah Al-Hadid. Kita tengok. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika huwal fawzul 'adzim. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin lelaki dan perempuan sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari itu ada berita gembira untukmu, yaitu syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Itu dia cahaya yang diberikan. Selain daripada muka mereka bercahaya, cahaya satu peruntukan yang Allah berikan, cahaya di depan mereka dan juga cahaya di sebelah kanan mereka. Cahaya di depan mereka kalau mengikut hadis menerangkan ada cahaya yang berbagai-bagai kuatnya cahaya tersebut. Ya Rasulullah kata ada yang seperti gunung Uhud, ada yang seperti pohon tamar, yang mengisyaratkan cahaya-cahaya ini mengikut iman kita masing-masing. Iman kita masing-masing. Dan orang yang paling kecil cahaya yang dikaitkan cahaya itu kerana untuk melintasi titian sirat, maka diletakkan pada hujung jari ibu kakinya. Bila diangkat, keluar cahaya. Bila diletak, terpadam dia. Diangkat, keluar cahaya. Diletak, terpadam dia. Itu mengikut iman masing-masing. Ya. Baik. Bila kita melihat Allah mengatakan begitu, ya, bahawa cahaya itu diberikan kepada orang-orang yang beriman, maka kita kena cari cahaya tersebut sebelum kita berangkat ke alam akhirat. Ya. Terutamanya dari sudut isbarul wuduk, jaga semua amalan-amalan soleh mempengaruhi cahaya-cahaya kita. Dan iman yang betul, mempertahankan iman mengikut cara ahli sunnah wal jamaah, itu memastikan cahaya kita ini bertambah hebat, bertambah kuat. Ya, jaga, pertahankan iman kita. Biarlah orang nak berkata apa-apa, kita tak akan berganjak, kerana iman adalah nyawa kita. Iman yang mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di dalam surah At-Tahrim Allah ceritakan sedikit berkaitan dengan cahaya ini. Surah Tahrim, surah yang ke-66, ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya,
Sedangkan cahaya mereka memancang di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka mengatakan, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Baik. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita cahaya yang muncul pada orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam ayat ini. Pertama sekali, seolah-olah Allah mengatakan di sini, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu bersungguh-sungguh. Seolah-olah cahaya itu akan muncul daripada taubat-taubat kita. Yang mana kalau kita bertaubat, memang akan dihapuskan dosa. Dengan arti kata lain, bila terhapusnya dosa, kita di kalangan ahli syurga dan memang diberikan cahaya. Oleh itu, dalam satu hadis pernah Rasulullah mengisyaratkan, beruntunglah orang yang dibangunkan di mahsyar, di mana di dalam bukunya banyak dengan istighfar. Ya, bukan banyak dengan WhatsApp. Ya, bukan. Banyak dengan istighfar, istighfar, istighfar. Itu tanda seolah-olah Allah mengisyaratkan kepada kita mukaddimah untuk kita memiliki cahaya. Kerana lepas tu Allah mengatakan, ya wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghina Nabi dan orang yang beriman bersamanya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dan mereka mengatakan, okay, memancar di sebelah depan dan kanan. Allah tak sebut, kita takkan jumpa ayat mengatakan sebelah kiri pun. Tak ada. Kanan. Ya. Dan yang menarik sekali, mereka ini masih mengatakan, Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Seolah-olah kita mengharapkan cahaya itu lebih lagi. Memang kita mengharapkan lebih lagi. Ya, bila seorang itu mempunyai cahaya yang lebih, mengisyaratkan dia di antara orang yang terbaik. Ya, terbaik, terpilih. Subhanallah. Mereka mengatakan, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Ya, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini di antara perkara yang mengisyaratkan orang-orang mukmin penuh dengan cahaya. Ya, penuh dengan cahaya. Mudah-mudahan Allah sempurnakan cahaya itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tetapi bagaimana kedudukan orang munafik yang mempermainkan Allah? Kawasan tu, kawasan penantian perhentian yang sebentar itu sebelum kita berangkat untuk melalui titian sirat adalah gelap. Terpaksa Allah berikan cahaya. Ya. Orang munafik, mereka tidak ada cahaya kerana nifak mereka. Kalau mereka berpura-pura beriman pun tak ada cahaya, apatah lagi orang kafir, langsung tidak ada cahaya. Ya. Di dunia pun kalau ikut, mereka tak ada cahaya. Siapa yang pernah melihat orang masuk Islam kan? Pernah ada tengok orang masuk Islam? Ya, tak pernah kan? Pasal kita banyak kutuk orang ni kan? Tak ada usaha nak dakwah Islam. Okay. Baik. Ala kulli hal, nak menceritakan melalui pengalaman kita, tengok 2-3 orang masuk Islam. Ya, seorang Cina tu memang jelas sangat dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, muka dia subhanallah, kita tengok, ya Allah, muka dia kan. Muka ialah tidak bernur, tidak ada cahaya. Dia sebut je kalimah syahadatain, dua kalimah, walaupun pelat-pelat dia tu, dia sebut aja, ya, subhanallah, dalam sekelip mata muka dia berubah. Kita tengok sejuk. Ya, keluar, macam keluar cahaya dia tu. Ya, subhanallah, itu melalui pengalaman yang pernah kita mengislamkan orang, kita tengok la ilaha illallah, kata memang nampak muka dia ceria. Ya. Okey, itu cahaya di muka bumi, bagaimana cahaya di akhirat? Yang kita ni tak nampak pula keluar cahaya, dah beriman lama dah kan. Ya. Pasal banyak buat dosa tu. Syukran. Baik. Allah ceritakan di sini. Kita tengok orang munafik punya ayat yang ke-9. Ayat ke-9. Surah Hadid tadi. Mana surah Hadid? Okey. So, ayat ke-13. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu zuruna naqtabis min nurikum. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا
فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابَ. Pada hari ketika orang-orang munafik lelaki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmah dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa, ada azab. Ya. Lalu orang munafik di kalangan mereka mengenali kawan-kawan mereka. Tetapi bila mereka nak pergi, pasal dah nampak cahaya, mereka nak pergi tersekat. Yang dikatakan macam dinding. Berbentuk cermin. Nampak tapi nak pergi tak boleh. Nampak, nak pergi. Lepas tu mereka mau, minta lah sikit cahaya. Macam kita gelap, oi gelap, nak torchlight, torchlight. Ya, nak lampu, minta. Datang suara kata, kamu carilah sendiri. Ini kesan orang munafik. Dah tahu syurga di sebalik sana, nak pergi tak boleh, lampu tak ada, apa tak ada. Lepas tu minta kepada orang-orang mukmin. Lepas tu dikatakan, kamu pergi cari sendiri di bahagian belakang kamu. Di mana di situ ada pintu. Di depannya, rahmat maksudnya tidak azab. Ya, nampak, agak ini pintu kebaikan. Bila dibuka aja, rupanya pintu itu adalah neraka. Di luarnya adalah azab yang kita tahu. Yang mana neraka yang disebutkan api yang menyala-nyala itu seperti duri sa'dan di dalam hadis. Duri sa'dan seperti dia tarik aja orang. Tarik, tarik, masukkan ke dalamnya. Maka bila orang munafik buka aja, terus kena tarik. Ya, nampak bercahaya-bercahaya kan? Ingat cahaya ni lampu. Ya, buka-buka api neraka. Nauzubillah min zalik. Kemudian mereka mengatakan, yunadunahum alam nakum ma'akum, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama denganmu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Itulah kesudahan mereka. Ya, akhirnya mereka dicelumkan dalam, dimasukkan dalam neraka. Neraka mana? Paling bawah. Fidarkil asfali minan nar. Mereka berada di dalam neraka yang paling bawah. Ya. Kalau tengok mereka itu beriman, tapi akhirnya mereka di neraka yang paling bawah. Na'udzubillah. Kita jangan bicara orang lain. Kita takut diri kita. Yang termasuk dalam konsep nifaq. Ya. Dan kita memperingatkan orang-orang yang berbicara tentang agama mengikut akal. Ya, terutamanya bagi mereka-mereka yang seperti golongan liberal yang memandang Islam tu bagaimana? Ya, konsep nifak tu ada. Ya, konsep munafik mereka tu ada. Ya, mempermainkan agama kita. Baik. Ini di antara gambaran yang Allah ceritakan, kita nak cerita bahawa muka orang yang beriman itu bercahaya. Di antara ayat-ayat yang menceritakan mereka itu bercahaya, ya, disebabkan kegembiraan mereka, Allah ceritakan di antaranya di dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan yang menceriakan muka mereka, yang pernah kita baca, banyak sekali kita baca, ya, ayat yang surah ke-76. Kita mulakan daripada ayat yang ke-9. Surah Al-Insan 76, kita mula ayat yang 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi walaqqahum nadratan wa surura. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharap keredaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Okay. Ayat ini kita telah bicarakan pada pelajaran yang lepas bahawa orang yang bersedekah memberi makan kepada anak yatim, kepada fakir miskin dan juga kepada tawanan, dan dia beri makanan yang terbaik tanpa mengharap balasan dan juga tidak berharap terima kasih. Ini sifat-sifat mereka yang ingin mendapat muka diceriakan lagi di hari akhirat. Dia bagi benda yang terbaik, tak mengharap balasan dan tak mengharap ucapan terima kasih. Ya. Dia mengharapkan redha Allah, dia takut pada hari orang yang bermuka masam, yakni hari mahsyar. Lalu disebabkan dia ada sifat-sifat itu, maka Allah mengatakan فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَدْرَةً. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Okey? Kita beramal walaupun sekali. Boleh? Kita beramal walaupun sekali. Walaupun seorang kita bagi makan, buatlah. Kalau kita nak kan, paling kurang ada sekali kita buat adalah sifat. Ya, ada. Ya, buatlah. Tuan-tuan dan puan-puan buatlah. Jangan Al-Quran itu hanya sekadar baca dan lalu begitu saja ditinggalkan. Beramal. Seperti mana yang dikatakan Ibnu Umar, tidak melangkah kami satu ayat melainkan kami beriman dan beramal. Ya, kita beramal walaupun seorang kita akan bagi makan. Ya. Kalau bagi makan ramai pula tak apa. Lagi baik. Kan? Dan kategori yang dikatakan fakir miskin dan anak yatim dan orang tawanan. Tapi kalau nak bagi makan kita, bawa sini macam mana? Okey tak? Okey juga kan, dapat pahala kan. Okey, tapi ini nak menceritakan bagaimana nak menceriakan muka. Berarti tidak mengharapkan terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam syarah itu Syekh Husaimin sendiri mengatakan hatta kalau orang tu kata waktu kita bagi nahlah kan, dia tak cakap terima kasih, kalau dia kata terima kasih pun tak apa. Ya, kita kata kita tak nak diucapkan terima kasih, tak kisah dia doakan saya. Hatta kata itu pun tak boleh. Tak perlu. Ya, seolah doakan saya itu minta balasan daripada dia juga untuk mendoakan. Ya, tak payah. Dia nak doa, tak doa pun tak apa. Baik. Kemudian Allah menceritakan di antara orang-orang yang akan diceriakan mukanya di dalam surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Surah yang ke-75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat yang ke-22 kita mulakan. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ya. Ayat ini mengisyaratkan orang-orang yang berseri mukanya, yang ceria, hanya memiliki muka-muka yang mampu untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan arti kata lain, orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu. Ya. Dan ayat inilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahawa inilah ayat yang mengatakan kita akan melihat Allah di akhirat kelak. Ya, mencanggah pendapat manusia yang mengatakan Allah itu bukan bentuk begini, 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 tak tahu apa. Ya, sedangkan jelas dalam ayat ini bahawa kita mampu untuk melihat Allah di akhirat kelak. Ya.
Sorry. Jumlah. Nikmat kemuncak nikmat didar di akhirat kelak. Nikmat paling tinggi. Ya, melihat wajah Allah, ya. Hadis yang panjang menceritakan, ya, apabila Allah memanggil kepada hamba-hambanya ahli syurga, ya, berkumpul, adakah kamu ingin lebih kebaikan? Ya Allah, kamu telah memberi nikmat kepada kami, kamu telah memutihkan wajah kami dan kamu telah memberi syurga kepada kami. Ya, tak ada nikmat, mereka menyangkakan tidak ada nikmat lagi dah yang senikmat syurga itu. Ya. Lalu Allah dalam hadis itu menceritakan dia banyak turun jalan hadis-hadis riwayat beza. Maka diringkaskan hadis itu, lalu Allah membuka hijabnya. Dan dapatlah kita melihat wajah Allah dan itulah kemuncak nikmat di dalam ahli, bagi ahli syurga. Dan mudah-mudahan Allah dapat, ya, mudah-mudahan kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Kemudian, ayat yang berikutnya dalam surah Abasa. Ayat yang ke-38. Surah Abasa, surah yang ke-80. Wujuhun yawma'idhim musfirah, dahikatun mustabshirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Inilah mengisyaratkan orang-orang mukmin diceriakan muka, mereka bergembira. Ya. Baik. Ini adalah gambaran yang pada ayat yang kita baca, ya, dalam surah Al-Ghasyiyah tu, ya, wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Ya. Dan di sana dalam hadis yang sahih yang mana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi menceritakan bagaimana kelompok-kelompok yang akan masuk ke dalam syurga. Orang yang pertama yang Rasulullah kata kelompok yang pertama akan masuk ke dalam syurga seperti muka mereka seperti bulan purnama. Ya, bulan purnama. Betul kan, bulan purnama kan? Badar, Lailatul Badar. Okey. Bulan purnama yang mana Rasulullah mengisyaratkan kamu akan tengok mereka bercahaya, ya, bersinar-sinar, mereka itu akan masuk ke dalam syurga. Itu kelompok yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga. Kemudian diikuti dengan kelompok yang kedua. Muka mereka bercahaya seperti mata seperti bintang yang paling terang di atas langit. Paling terang di atas langit. Subhanallah, ya. Siapa mereka? Wallahu alam. Tetapi Rasulullah dah beritahu di antara satu sifat-sifat mereka, golongan tersebut. Jadi orang yang pertama, mudah-mudahan kita semua, amin, ya, yang akan masuk syurga dengan keadaan wajah mereka seperti bulan purnama, cantik, indah, ya, diikuti dengan golongan yang kedua, yang wajahnya mereka seperti bintang yang bercahaya. Bintang apa yang bercahaya? Wallahu alam. Bintang Kejora ke? Ha? Yang Amy Search nyanyi Bintang Kejora tu ke? Okey. Wallahu alam, tetapi bintang yang paling cemerlang sekali di langit itulah dan mengikut iman masing-masing. Selepas hadis yang Rasulullah mengatakan golongan yang kedua itu, Rasulullah mengatakan lagi bahawa mereka itu diberikan pasangan, dua orang pasangan bagi mereka. Ya. Dan setiap seorang dihiasi dengan 70 perhiasan pada diri mereka. Pasangan tersebut. Yang dikaitkan dengan bidadari. Orang perempuan akan sebut, bidadara tak ada. Ada. Allah tetapkan adalah. Jangan takut. Ya. Kemudian kecantikan itu mengiurkan sekali bila dikatakan betisnya begitu indah. Digambarkan, kita nak gambar pun tak tahu. Tapi beriman sahaja. Okey. Kemudian dalam hadis yang lain mentakkidkan golongan yang akan masuk syurga yang pertama ini yang disebutkan di dalam surah Az-Zumar. Buka surah Az-Zumar tadi. Surah yang ke-39. Hmm.
Hari ini ada dua air. Panas. Baik. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-73 kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam syurga berombong-rombongan pula, sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan ke atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah syurga ini, sedangkan kamu kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Subhanallah. Golongan yang pertama akan dimasukkan ke dalam syurga. Pertama, tidak dinafikan dalam ayat dan dalam hadis yang kita temui. Hadis-hadis yang sahih mengisyaratkan para nabi itu di kalangan mereka yang akan mendahului kita. Para siddiqin wa syuhada, ya, semua itu adalah golongan yang pertama akan menduduki tahta syurga. Dan muhajirin, di kalangan muhajirin, fuqara al-muhajirin yang disebutkan dalam hadis, fuqara al-muhajirin, yang muhajirin yang berhijrah ke Madinah di kalangan orang-orang di zaman Rasulullah dalam keadaan miskin. Mereka mati syahid, dia kategori syahid, tapi mereka miskin. Sehingga bila ditanya, malaikat terkejut. Mereka mendahului lebih kurang 40 tahun masuk ke syurga sebelum orang lain. Dahsyat. Ya, satu tahun di sisi Allah, 1000 tahun. Ya, di sini. 40 tahun. Sehingga malaikat sendiri terkejut. Macam mana kau orang boleh datang awal? Dalam hadis begitu. Lalu dikatakan bahawa, apa kami nak dihisap? Tak ada apa. Ya. Kami tak ada apa. Kami tak ada kereta. Ya? Tak ada dogif-dogif yang kami letak kat rumah. Kita habis dogif letak kat rumah kan. Tak ada TV, tak ada apa nak. Yang ada pedang, satu baju. Satu seluar. Itu je. Lalu mereka mendahului selama 40 tahun. Subhanallah. Okey. Dan di sana golongan yang akan masuk syurga yang terpilih, yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis juga, 70 ribu yang bakal masuk syurga tanpa hisab. Narju minallah annakuna minhum. Kita mengharapkan Allah masukkan kita di kalangan mereka. Amin. Di mana 70 ribu ini adalah orang yang terpilih. Yang menarik sekali, sifat-sifat itu Rasulullah terang. Tapi adakah kita mempunyai sifat-sifat tersebut? Yang kita telah bahaskan empat sifat mereka itu. Yang pertama, mereka yang tidak tatayur, berprasangka. Dah belajar dah benda ni. Berprasangka maksudnya, ya, ialah sangka-sangka yang baik, sangka-sangka yang tak baik. Misalan apa ya? Dah lama tak prasangka, dah tak tahu dah. Ya, bila pinggan pecah, adalah yang tak kena, kan? Ataupun bila mata menguit pula masa Perak dah. Ngenyit-ngenyit tu, ya, tanda rindu ke apa ke, tangan gatal, tanda duit nak datang, nak duit kan. Apa lagi? Ya, kalau biawak masuk, sial. Kalau rama-rama masuk, ada orang nak datang. Kalau cicak berbunyi, kan? Itu semua termasuk dalam tatayur. Diharamkan. Oh, kita dah buat dulu. Ha. Tabur je lah. Yang kedua, wala yastarqun. Ataupun yang kedua, tidak menggunakan, tidak meminta orang untuk merawat dia dengan ruqyah. Ya, dengan ruqyah. Dan yang kedua, ataupun mengambil bomoh. Kita minta orang meruqyah pun, ada pandangan ulama mengatakan dia termasuk dalam perkara yang akan kita tidak dapat. Nak ruqyah, ruqyah sendiri. Ya. Ataupun paling berat kalau mengambil bomoh, lagi berat. Wala yastarqun, tidak mengambil bomoh itu sebagai untuk mengubat dia. Pasal apa? Ambil bomoh risikonya syirik. Confirm risikonya syirik.
Yang ketiga, tidak menggunakan besi panas untuk berubat. Geram sangat, kurap ni lambat hilang, ambil besi panas, zoom kata, hilang terus kurap. Ya. Ini salah satu perubatan zaman dahulu, yang besi panas. Dan yang keempat, wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Ada empat sifat ini, maka mereka inilah yang bakal masuk syurga di antara orang yang pertama dalam keadaan muka mereka seperti Lailatul Badar. Ha? Qamar, Lailatul Badar, pada muka mereka seperti bulan purnama. Siapa yang telah mendapat jaminan tersebut? Hanya seorang yang telah dapat jaminan tersebut. Nama dia? Ukashah. Ya, Ibnu Muhsin. Ya, bukan Ukashah Muhammad Fadil. Ha, tu ha. Tu Ukashah. Tapi memang nama tu memang kita letak untuk anak saya. Kes inilah. Dengan harapan. Kerana apa? Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku memohon kepada Allah untuk menambahkan 70,000, berapa orang sangat sahabat Nabi pun dah memenuhi segala-galanya sifat itu. Lalu aku meminta kepada Allah supaya ditambahkan. Ya, lalu Allah membenarkan kepada Rasulnya, pada setiap satu orang ditambahkan 70,000 orang. Masya Allah. Jadi 70,000 kali 70,000. Dan kita minta lah, paling kurang kita dapat lah. Kalau dah tersilap dulu, minta ya Allah, aku cover balik, minta maaf. Ya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam syurga. Dan Allah menjadikan kita di antara orang yang paling awal masuk ke syurga dengan dalam keadaan muka bulan purnama. Amin ya Rabbal Alamin. Maka cukup sampai di sini. Dan mudah-mudahan ya, kita teruskan beramal dan bersungguh-sungguh dalam siri amalan kita. Dan jaga akidah kita. Jagalah tauhid kita. Dan mudah-mudahan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Thank you.